Bila ditanya siapa jiran kita ya Rasulullah, Nabi jawab peplu kanan, peplu kiri, peplu depan, peplu belakang, peplu atas, peplu bawah. Sahabat yang berlengga di kiri kanan paham, depan belakang paham, atas bawah macam mana. Nabi senyum, Nabi kata kamu ikut sajalah. Rupa-rupa yang zaman kita ni baru jumpa Umar Flan, Umar Bakman. Makna abteh tu, peplu hatih peplu bawah, wajib eh. Syukurlah kita rumah kita tak ada jiran hatih bawah ke sini. Kau ada tak apa bodoh-bodoh tu, kat tiap bumbung tu lain kan, di kiri kanan depan belakang bawah. Itu wajib baik tu, peplu kiri, peplu hatih, peplu bawah wajib baik. Macam mana? Susah tak? Susah nak baik. Macam mana nak baik? Tak. Saya baru keluar pagi, dia tak keluar lagi rumah. Bila saya balik rumah, dia tak balik lagi. Kadang-kadang dia pagi-pagi dah keluar, tak sampai jumpa. Ada satu formula kalau nak baik dengan jiran kiri kanan depan belakang. Satu formula paling sana. Jangankan peplu kiri, peplu kanan, 100 depan belakang pun boleh baik. Cara datang bersajid, datang bersajid, insyaAllah dah habis ni. Sallallahu ala Muhammad. Salam, 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 salam. Kadang-kadang ingat tak sahabat saya tu yang daripada Indonesia, yang balak beliau Andy TK kan? Itu ayah haji, dia datang rumah, rumah saya, datang mak-mak saya. Dia pun terkejut, lepas semayang tu salam-salam tu, dia terkejut sebab kek topik dia tak boleh. Jadi dia macam, dia ambil video salam. Itu antara lah. Sebenarnya nak merapatkan silaturahim jiran dekat dan jiran jauh. Kan? Kau tak payah kan dia? Rumah jauh. Tak kira lah. Malam ni lagi tu bukan jauh. Dia ni siapa? Kampung duduk mana? Mana tu Makau tu? Tak apa, kau nak baik. Jiran yang memiliki tiga hak, iaitu jiran tiga hak. Pertama, jiran yang ada tiga keadaan. Pertama, dia Islam. Kedua, dia sebab ada pertalian saudara. Dan ketiga, dia adalah jiran. Dia ada tiga hak. Hak sebagai seorang Muslim, hak sebagai saudara mara, dan hak sebagai seorang jiran. Jiran dua hak. Dia bukan saudara, tapi dia Islam dan dia adalah jiran. Dia ada hak sebagai saudara, ada hak, dia ada hak sebagai seorang Islam, ada hak sebagai jiran. Yang satu hak pula, jiran satu hak, dia bukan saudara, dia bukan Islam, tapi dia jiran. Jadi jiran satu hak. Jadi kalau duduklah kawasan perumahan, walaupun adalah jiran kita yang bukan Islam, wajib buat baik dengan dia. Buat jamuan, buat kenduri kan, buat kenduri, doa selamat. Jemput dia datang. Mula-mula ada baca Yasin. Kalau you mau join, you datanglah. Tapi kalau you tak apa, tak apa, nanti dalam pukul 1 you boleh datang makan. Okeylah, tak salah. Nampaklah. Okey, dah ajak makan kuih. Kan, malahan Nabi sendiri, kalau Nabi masak, Nabi lobihkan kuah. Sebab Nabi nak bagi jiran-jiran, termasuklah jiran baginda yang berbangsa Yahudi. Nampak? Jadi kalau kita masak, lobihkan kuah. Wah, lobih kuah. Kusunah Nabi, baik malu. Wah, lobih kuah. Memang abah tu orang ihub. Tak baik malu sunah. Dapat ihub lah. Pantik ni tu. Kan? Ya betul. Mengihub pakai straw ni boleh guna. Kan? Jadi tingkatan hak terhadap jiran. Okey. Macam mana ni? Nak dapat keberkatan, nak baik-baik. Yang pertama,
paling enak mencegah diri agar tidak menyakiti, jangan menyakiti jiran kita. Contoh, kalau rumah kampung ni tak berwarna, ni kan rumah yang berkongsi dinding, rumah teres. Hari Sabtu Ahad dipanggil orang bertukar rumah, pasang kabinet tu tak boleh. Menyakiti jiran tambah sakit tengok. Dah sakit hati tak tambah ni. Untunglah dia pasang kabinet. And then penduduk tak bebek, bunuh jantan dan marah lagi. Ha, contohlah kan, jatuh ke kadang, iya, tak boleh pergi kajur, tak apa, sesuanya. Kalau boleh, jangan tertunjuk ke orang. Itu sebabnya, hati-hati kadang-kadang. Sekarang ni kan ada budaya, kalau dah siap rumah baru ni, dia buat apa? Buat apa? Buat kedui apa? Iyalah, apa istilah dia sebut tu? Housewarming tu. Tak apa yang angin yang pun tak tahu. Warming ni kan panik. Apa kojo pun panik rumah tu. Kan? Housewarming buat. Kita panggil orang baca. Kita panggil orang baca Yasin. Doa selamat. Minta rumah ni murah rezeki. Tapi persoalan yang kita kena jawab, sejauh mana kita nak mohon daripada Allah nak dibanding dengan kau nak tunjukkan rumah baru kau ke orang. Itu sebenarnya yang kita kena fikir. Hati-hati. Itu sebab kalau buat kenduri, buat kenduri, tak buat kenduri kan sebab rumah baru. Apa ayat itu pun kan jomohnya itu. Betul ni, saya cakap betul ni. Niat ni mustahab. Bukankah Nabi dah sebut takkan masuk syurga orang yang ada kesombongan dalam hatinya walaupun sebesar biji sawi? Tak. Buatlah rumah baru ke kampung tu. Rumah dia mari tu rumah lawa dah tu. Ada lagi lawa ni. Ah, sakit kalau kawan. Baik kerumi lah deh. Menyalo pagar eh. Tengok macam tu sebab. Ada yang benda tak perhati orang. Mesti mahal kan? Memang sekarang nak bila Allah baru kau barang. Nampak? Nampak tak? Iya, bukan semua orang. Hati-hati tu buat saya tanya. Sejauh mana kita nak minta keberkatan daripada Allah tadi? Nak dibandingkan, nak menunjuk-nunjuk rumah baru. Hati-hati tu saya buat. Ni ramai masyarakat kita tak sadar ni. Sebab kalau nak baik kenduri pun, kita buat kenduri sikit ya. Kenduri mungkin doa selamat. Jangan sombong pasal kenduri mah baru. Kenduri nak pergi haji. Jadi orang pun datang. Rumah biasa. Diam. Nak mau makan. Orang kita ni lain sikit penyakit. Kadang tanya, anak kau besok baik berapa ni? Alhamdulillah. Cakaplah. Bolehlah. Dia tak nak cakap. Dia ni nak jago ni. Kau kau apa anak kau dah aku lah. Cakaplah. Anak si apa si apa tu lah. Bangang lu tu. Tak belajar dia. Lompat untuk menelantun pun abah bangang. Kata lah ilah Allah tahu. Tujuh i, belajar apa tidak pada tu tu kan. Contoh kan. Tu yang boleh cakap. Kau nak berapa berapa. Ya, bolehlah nak sambung belajar. Iyalah cakap lah berapa. Kau tu dah korang. Ini cerita kat orang lah. Apa dah? 9 i. Ini belagak kan. Tadi kau yang tanya. Dia yang tanya. Oh, penyakit untuk orang itu. Iyo. Susah lah, cerita salah, tak cerita salah. Ada yang seorang, anak saya alhamdulillah dapat 3A. Yang lain A juga betul. Dia terpaksa, payah orang itu. Mencegah diri, jangan menyakiti orang lain, jangan. Bakar sampah, bakar sampah. Ada satu, masa saya kojo mungkin. Ada satu jiran ni, dia membelah anjing. Bukan Islam lah. Bola anjing dalam rumah 35 ekor.
Rumah teres. Betul tahu. Apa itu? Dua rumah ni, rumah teres kocik, di rumah teres makin lama-lama makin bukit sombat ni. Dua rumah kanan, dua rumah kiri kosong, tak ada orang duduk, tak sanggup. Potong-potong najis anjing tu dibawa akar rumah di lubuk, dibakar satu taman bau. Potong dibawa anjing ni, dilopeh ke taman permainan. Jiran, masalah kejiranan. Budak-budak dah tak boleh main situ. Lepas tu sampailah adalah tindakan dia ambil, ya, perintah mahkamah keluar. Ya. Dan adalah tindakan ini ambil langsung keluar mukulnya. Dengan mukul seorang itu. Dia kata, kita sepatutnya, saya datanglah bersatu pencinta haiwan masa tu. Kita sepatutnya bersifat berperikahaiwanan. Oh, aduh, istilah tu. Aku tahu. Payah. Itulah dah. Jangan menyakiti orang. Adalah rumah jiran ni. Kuasa tak taman perumahan sekarang ada orang? Sendek ni jalan ni. Rumah jalan kan? Dia basuh kereta, ke depan ni. Aibu, pergi rumah jiran. Kan? Aduh tu. Aduh. Ya kalau jadi baik, tak apa, tak apa. Dalam hati bongkak ni. Aduh. Kan? Tanam pokok mango. Nah, rimbun. Adam betul. Tapi mana nak cari buah kundang tadi? Agak pula kundang, jauh kundang sadar betul. Dah musim lepas ya. So kalau ada musim tu lebih tahu ya. Saya memang gila kundang. Kruk-kruk-kruk-kruk. Sampai hilang gigi. Kundang ni nyobot pun lius. Ya. Budak-budak ni. Kau tahu kundang? Tahu tak? Tak. Siapa yang tahu? Tahu kau. Bukan malim kundang. No. Buah kundang. Tahu. Ya. Ya. Tanam pokok mangga. Dan berbuah lobek daun-daun kering pergi majikan korna undik ni bengkak kawan ya, hari-hari nyapu daun kering. Ya Allah sekian ni lah, minta maaf ya, daun kering banyak sebelah ni pula cakap ni tak, daun kering banyak lah jatuh ke rumah saya ni ha, jika nak togul itulah pokok ni, tak pokok cung ni ha, dia marah pokok bongam betul tuan. Entahkah kau tak faham kan? Maksud itu kalau tak nak ni dah lagi daun kering pergi ke sawah, buah mango tu ke hululah sikit ke sawah. Ayo suntuk akan. Iyo. Jadi ah, tak apa, kita makan sama-sama kan. Kan sadar macam tu. Bongam. Ataupun ambil dia kata apa, nanti saya dah panggil orang untuk trim biar dia jatuh belah sini. Kalau dia teropeh-teropeh tu minta maaf lah sikit-sikit tak apa tu. Okey. Macam tu.